Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Arbin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini Arbin akan dokumentasikan untuk proses penanaman, sahabat ya. Nah, sebelum ke proses penanaman, sahabat, ini kita punya bibit ya. Bibit timun yang waktu itu waktu channel Maman ADJ channel ini belum di strike oleh channel tetangga. Kita waktu itu meneliti ya, meneliti menanam timun di polybag ya. Ini polybagnya ada yang kita kasih merek SLT, ada yang kita kasih merek Maman ADJ channel waktu itu. Dan waktu itu pupuk dasarnya yang merek SLT ini menggunakan POC pintar, dan yang satunya menggunakan bionuklir ya. Di antaranya di dalamnya ada PGPR. Nah, sahabat tani, untuk keampuhan dari PGPR kita gunakan untuk menghancurkan SP36 juga sudah terbukti begitu cepat menghancurkan SP36. Dan hari ini terbukti juga pada bibit timun ini warnanya aja udah beda, padahal ini keujanannya sama, penyiramannya sama, cuma pupuknya aja yang beda. Pupuk dasarnya yaitu yang satu pakai bionuklir, yang satu pakai POC pintar. Tapi alhamdulillah untuk yang pakai bionuklir yang di dalamnya ada PGPR-nya, alhamdulillah dari daunnya juga terlihat lebih hijau. Oke sahabat tani, pada hari ini admin akan melakukan penanaman. Admin sengaja dokumentasikan sebagai pengingat admin sendiri dan sebagai sharing kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman belum ada yang menanam di polybag ya untuk timun, karena timun biasanya ditanam langsung. Ini admin akan dokumentasikan untuk proses penanaman. Ini untuk contoh saja, satu polybag ini yang menggunakan POC bionuklir untuk pupuk dasar waktu itu. Ini hari ini akan kita tanam di media tanam admin, yang 2 hari lalu juga sudah admin membuat tutorial soal bagaimana cara menghidupkan tanah yang mati. Alhamdulillah tanah admin memang sebelumnya juga tidak mati sih, udah hidup ya, udah banyak mikroorganismenya. Cuma waktu itu kita membuat tutorial bagaimana cara menggemburkan tanah, dan alhamdulillah tanahnya gembur. Dan kebetulan kemarin sore itu hujan teman-teman ya. Siang sekitar jam 10 jam 11 gitu hujan teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk syaratnya kita harus ada air dulu teman-teman ya. Jadi setelah kita tanam langsung kita siram teman-teman ya. Nah, tentunya tutorial Maman ADJ channel dalam proses menggemburkan tanah juga bisa kita buktikan teman-teman. Ini media tanam Maman ADJ channel seperti ini. Kita tidak menggunakan cangkul lagi, ini lahan janda. Admin akan langsung tanami dengan tanaman baru di lahan bekas teman-teman ya. Nah, admin menggali tanahnya pakai tangan aja juga bisa teman-teman ya. Nah, setelah kita gali media tanamnya, kemudian kita ambil benihnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau bisa tanahnya jangan sampai rontok, kita langsung masukkan teman-teman. Kemudian kita uruk dengan tanah teman-teman untuk yang di atasnya. Nah, setelah diuruk dengan tanah, kita siram langsung teman-teman supaya tidak layu.
ini teman-teman, kalau tanah yang gembur pakai tangan aja bisa kita menggalinya teman-teman ya. Ini tutorialnya 2 hari lalu sudah kita buat bagaimana cara menggemburkan tanah. Nah, sekarang sudah terbukti ya, tutorial admin 2 hari lalu kita membuat tutorial cara menggemburkan tanah. Sekarang terbukti tanahnya gembur. Dan juga tentunya ini tanah subur ya, ada cacingnya. Nih ya, ada cacingnya teman-teman. Nah, ini benihnya, kalau bisa akarnya ini jangan rontok dengan tanah teman-teman. Bawa tanah dari polybagnya ya, terus tanahnya kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan plus tanahnya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, masih sama seperti tadi teman-teman, kita buat lubang pakai tangan aja bisa kalau tanahnya gembur. Oke, kita lanjut lagi satu lagi nih teman-teman, untuk yang menggunakan pupuk dasar bionuklir ya, bukan yang pakai POC pintar. Oke teman-teman, untuk yang ini yang menggunakan pupuk pintar, POC pintar, ini kita akan kasih ke tetangga aja karena katanya pesan bibit buat di polybag katanya teman-teman. Ini mau kita kasih ke tetangga aja teman-teman. Bibit nak? Oh iya. Woi, terima kasih banyak ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, tutorial kita. Seperti ini ya, semuanya kita dokumentasikan. Nantikan video selanjutnya untuk perkembangan tanaman timun yang menggunakan pupuk dasar bionuklir. Apakah nanti ini sampai berbuah atau tidak, kita saksikan di video-video mendatang. Kalau untuk yang pakai POC pintar, kita sudah kasih ke Bang Usman teman-teman ya.
Oke teman-teman, admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.